Simon Sinek buktikan bahawa kehebatan satu-satu orang itu tidak kerana dia seorang. Ramai orang hari ini rasa kejayaannya adalah milik ini. Saya usahakan, tuan-tuan. Sebab betul-betul kata Simon Sinek, dalam bab ni ada satu bab yang manusia lupa nak menghargai kumpulan yang buat kerja dengan dia. Simon Sinek dalam satu buku dia, dia cerita tentang macam mana setengah orang menganggapkan satu orang tu hebat. Satu orang ni hebat sebab apa? Dia berjaya bangunkan company tu. Tuan-tuan perasan tak? Dalam dunia korporat ni, orang selalu melihat pada satu orang. Contoh, kenapa berjaya? Sebab dia ada satu orang ni hebat. Simon Sinek buktikan bahawa kehebatan satu-satu orang itu tidak kerana dia seorang. Bagaimana dia kata ada satu CEO yang duduk di company itu sangat excellent, bagus. Kemudian company lain ambil dia untuk jadi CEO sebab hebatnya dia. Bila dia dipindahkan ke company lain, tuan-tuan, kehebatan itu tak boleh terserlah. Maka orang pun kata, kenapa duduk company hebat, company tak hebat, sedangkan kedua-dua company itu adalah lebih kurang sama saja. Kerana ramai orang terlepas pandang. Dulu yang menyebabkan CEO itu hebat kerana orang di bawahnya juga hebat. Itu jangan lupa. Kerana orang di bawah di company itu yang membantu dia. Cuma dia tertonjol duduk di depan kerana dia yang selalu dipromosikan. Orang di bawah ni yang buat kerja, didiamkan. Maka orang nampak dia hebat. Maka company dia pun ambil, terlupa yang menghebatkan dia adalah orang di bawahnya. Maka dia pun pergi company satu lagi. Bila dia pergi company satu lagi, dia tak dapat orang seumpama dengan company yang terdahulu. Maka dia buatlah apa usaha pun, orang bawah tidak support dia. Kerana semua orang kata, dia ni hebat. Jadi kita nak tolong buat apa, biar dia buat kerja seorang. Jangan lupa.